guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku, Shira Antoinette. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk kita nonton bareng. Nonton apa itu? Kita akan nonton TikTok. Nah, TikToknya itu bukan TikTok biasa ya, tapi kita akan nonton TikTok terseram di dunia. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, TikTok dari underscore XOXO underscore Kate. Jadi dia tuh lagi di mobil gitu. Terus mobilnya kayaknya itu kaca pecah semua. Terus dia kebalik, kayak kebalik. Jadi palanya di bawah. Terus mereka kayak tetap TikTokan dan tetap bercandaan. Oh my god. Harusnya ya sebenarnya kalau udah kebalik kayak gitu mereka diem aja, karena itu bahaya banget gak sih? Kayak kalau kita balikin pala gitu, pala di bawah aja tuh pusing banget. Harusnya dia diem aja sampai pertolongan datang atau sampai ambulans datang. Tapi ini dia malah gitu. Lihat dong tadi temennya. Tunggu. Coba kita lihat lagi. Lihat gak sih temennya? Udah kayak gitu. Palanya udah. Oh my god. Aku gak ngerti kenapa orang-orang kadang tuh kalau lagi ada masalah atau lagi ada bencana zaman sekarang tuh bukannya dia meminta pertolongan atau ngelakuin hal yang benar, tapi malah TikTokan dan bikin sesuatu yang viral. Itu kenapa kayak gitu? Oke, next. TikTok selanjutnya dari Gala Girls from Jersey. Jadi dia itu lagi memonitor bayinya pakai baby monitor. Jadi kalau di sana tuh untuk melihat bayinya dia kayak pakai CCTV tapi khusus bayi, supaya kalau mereka lagi jauh mereka tetap bisa memantau bayinya. Coba kita lihat videonya. Oh my god! Kaget. Itu aku nggak salah lihat. Benar. Jadi di samping bayinya itu, kalian lihat gak sih, samping bayinya itu benar-benar ada muka orang. Coba kita lihat lagi ya. Di samping bayinya benar-benar ada muka orang yang kayak lagi madep ke atas kayak gitu. Terus dia langsung lari. Oh my god. Itu merinding banget gak sih? Itu gak mungkin selimut atau tumpukan bantal gak sih? Itu benar-benar kayak muka orang lagi madep ke atas. Itu di samping bayinya, jadi di samping keranjang bayinya kayak gitu. Jadi ini TikToknya para bos. Tapi ini sebenarnya bukan di TikTok, dia lebih di YouTube ya. Jadi ada bolongan gitu di sebuah kuburan. Nah, mereka ngedeket dong. Ya ampun, ngedeket dong. Oh my god, oh no, itu ada tangan. Tunggu. Tapi kayaknya ya, kalau kalian lihat ya, itu tangannya kayak make up-an gak sih? Kayaknya mereka kayak settingan gitu gak sih? Takut. Bentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk TikTok selanjutnya itu Dot Ariana Alexis. Jadi dia tuh kayaknya tuh dia kayak punya talent khusus buat mainin matanya. Coba kita lihat. Oke, matanya kayak mau diketang. Oh! Oh my god, aku ketawa sendiri. Jadi aku kira matanya itu akan diketengahin, tapi tiba-tiba ke samping. Kayak menurut aku itu pakai efek atau kayaknya beneran deh. Kayaknya bukan pakai efek deh. Menurut kalian gimana? Oh my god, mukanya serem banget. Merinding. Itu tuh jadi dia kayak reptil gitu loh. Kayak reptil kan matanya di samping-samping. Nah, dia kayak gitu. Oh my god. Aku gak tahu dia tuh punya talent atau itu efek atau apa. Coba kalian komen menurut kalian kayak gimana. Tapi menurut aku itu serem banget. Aku kira dia kan tuh kayak gitu. Tapi tiba-tiba ngek gitu. Oh my god. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. TikTok selanjutnya namanya @sarimarmunis. Ayo kita tonton. Jadi kayaknya dia itu ngevideoin yang pertama tuh yang sebelah kanan. Nah, sebelah kiri dia ngeliat kayak kasih reaction gitu. Cuman aku gak tahu apa, coba di zoom. Oh my god. Kalian lihat gak sih? Apa sih?
Kalian lihat gak sih itu muka orang kayak jerut gitu. Jadi dia itu kasih reaction atas video dia sebelumnya. Kayaknya dia waktu itu lagi video, terus dia kasih reaction kok tiba-tiba ada kayak hantu gitu nongol tiba-tiba. Oke, next kita lanjut ke TikTok selanjutnya. TikTok ini dari @jackieisnothing. Jadi dia itu punya kayak speaker dari Amazon, speaker ini, dan namanya Alexa. Jadi biasa dia kalau kayak pengen ganti lagu, pengen stop lagu, pengen kecilin, dia bakal ngomong Alexa gitu. Nah ini dia lagi coba, jadi dia ngomong hahaha, dia pengen Alexanya tuh kayak bales hahaha. Alexa ngomong hahaha, I'm at the end. Jadi si Jack Cole-nya itu ngomong hahaha, dia pingin Alexanya itu ngebales, dan ternyata Alexanya itu malah bales hahaha juga, tapi ditambahin I'm at the end. Oh my god. Ya nggak mungkin kayak sebuah mesin, sebuah robot bisa ngomong kayak gitu, atau mungkin dia juga punya cara untuk kayak bikin TikTok-nya viral. Aku nggak tahu, menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah. Oke, TikTok selanjutnya dari @presleybelshire. Dia kayak lagi nyanyi-nyanyi gitu. Terus oh my god, itu hampir sama-sama kejadian yang tadi. Tapi ini gak mungkin angin, karena di dalamnya itu kayak kloset gitu dan kebuka. Tiba-tiba kebuka dan dia juga shock gitu kayak. Oh my god. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ini kayaknya beneran, atau dia pakai tali atau segala macam, aku nggak tahu. Cuman nggak mungkin angin, karena itu benar-benar kebukanya ke dalam gitu, maksudnya kayak itu kloset yang nggak mungkin ada anginnya kan, angin masuk ke situ dan itu kebuka. Aku nggak tahu sih, dan ekspresinya dia kelihatan kayak dia benar-benar shock banget. Yang kali ini TikToknya namanya Hack Aiden. Ayo kita mulai. Dia lagi joget-joget TikTok seperti biasa. Oh my god. Kenapa sih selalu kayak gitu? Pintunya kebuka dan ini benar-benar pelan banget. Kayak ada orang ngebuka beneran gitu. Aku tuh merinding kalau yang kayak gini. Kenapa ya? Ngebukanya tuh pelan banget. Nit gitu. Oke. Yang selanjutnya ada TikTok namanya Zodiac Supernatural. Jadi dia itu memang suka kayak menjelajah kayak yang ke tempat-tempat angker kayak gitu. Nah tiba-tiba tuh ada suara. Kalian denger gak sih? Suara itu gak kayak suara apa itu ya? Suaranya tuh gak kayak suara binatang atau suara apa gitu loh. Ini suaranya benar-benar kayak suara makhluk aneh yang gak tahu itu apa gitu. Coba dengar. Kalian tau gak sih itu suara apa? Itu serem banget. Kalau aku sih, ya mereka kabur ya. Entah itu hantu atau makhluk apa, yang penting itu kelihatan kayak makhluk buas banget yang akan menghampiri mereka. TikTok selanjutnya dari @rodrequesttwins. Ayo kita mulai. Jadi dia tuh lagi nyuruh adiknya tuh minum kayak saus yang, tau gak, saus yang pedes banget. Dia datang kamar adiknya, kasih saus itu kayak, nih minum nih saus itu. Kalian lihat gak sih? Itu teddy bear-nya tiba-tiba jatuh, jrut gitu. Kayak gak mungkin gak sih? Ada angin atau ada apa, kayak kesannya kayak ada makhluk dalam teddy bear itu. Tuh teddy bear-nya benar-benar jatuh tuh, kalian lihat. Oh my god, terus adiknya lihat. Oh! Kalian lihat gak sih? Tiba-tiba kayak ditarik gitu. Menurut kalian itu benar-benar teddy bear-nya ada sesuatu atau itu ditarik benang? Oke, matiin dulu bentar. Aku tuh bisa jantungan nonton kayak gini. Kita lanjut. TikTok selanjutnya dari @sydney.carpentier. Ayo kita mulai. Jadi dia tuh pakai kayak
filter Snapchat yang anjing itu yang kalau kita mangap dia lidahnya keluar kayak gitu. Nah, dia tuh lagi videoin di tangga sama dindingnya, tiba-tiba ada dua anjing. Ya nggak mungkin banget nggak sih itu dindingnya nggak serupa sama mata atau muka orang, jadi nggak mungkin. Ini benar-benar dua anjing, satunya lagi anjingnya balik dong. Mungkin banget gak sih itu benar-benar dindingnya tuh bukan dinding yang kayak serupa dengan wajah orang. Terus ini anjingnya ada dua dong, satu kayak gede gitu, terus satunya lebih kecil tapi kebalik gitu. Are you good? Are you bad? Stick your tongues out if you can see me. Stupid. Yo, there's two of them. Terus dia bilang dong, julurin lidah kalau misalnya dia bisa ngeliat dia. Terus bener dong, anjingnya julurin lidahnya. Oke, tinggal satu lagi. Bisa. TikToknya @ericar1971. Jadi ini kayak CCTV garasinya itu, terus tiba-tiba kalian lihat gak sih kayak ada glitch gitu. Itu benar-benar kayak bayangan orang jalan, kayak cowok gak sih jalan orang-orang cowok. Gak tau deh. Dan rekaman ini tuh terjadi gak berapa lama saat ayahnya itu meninggal. Apakah menurut kalian ini ayahnya? Atau itu tuh kayak cuman kayak bayangan doang? Atau cuman kayak lampu doang jadi berupa kayak gitu? Atau hantu lain? Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah ini. Itu semua adalah kompilasi-kompilasi TikTok terseram di dunia. Kalau kalian mau aku bikin TikTok terseram lagi part 2 atau TikTok terseram yang ada di Indonesia, kalian tinggal komen di bawah ini. Kalian kasih tahu aku untuk bikin apa lagi. Ini sebelumnya aku mau minta maaf bila aku ada salah kata, salah perbuatan, dan salah yang lain-lain yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa.